Saya pertama kali jadi saksi. Pertama kali ya bahagia. Suasana di dalam karena apa terbatas ya, jadi keluarga semua, jadi campur aja. Kan sempat minta izin dulu nggak sih? Sama Kang Iwan. Maksudnya sebelum kan kena. Kan kalau ayah nih sudah tidak ada ayah, otomatis oh, iya. Kang Iwan kan iya. Sudah itu sebelum ayah. sebelum kenal Natali minta izin, bukan minta izin sih, cuman dia ngasih tahu dekat sama cewek itu di belajar. Okay. Kang Iwan sebagai seorang kakak mungkin pasti akan memberikan wejangan pastinya ya. Dan Kang Sule juga pernah berumah tangga dan gagal gitu kan. Nah ini rumah tangga yang kedua seperti apa mungkin? Ya mungkin ya sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi biar langgeng terus langgeng sampai tua, sampai mungkin punya momongan lagi sayang ke anaknya. Anak-anaknya yang sekarang dalam alam dunia udah sayang sih. Pertama kali Kang Iwan melihat sosok Natali dikenalkan sama Kang Sule itu apa? Singkat ya, singkat kesan pertamanya apa? Kesan pertamanya apa ya, jadi kayak sudah lama bertahun-tahun lah kenal. Keluarga sendiri dari pihak Kang Sule sempat mempertimbangkan nggak sih, kan banyak berita miring ataupun apa mengikutilah karena tidak melihat ke belakang ya. Yang penting dia mau menjalani ke depannya yang lebih baik, itu aja. Keluarga Bandung datang semua kan? Sebagian. Ma gimana tadi ngeliat? Ma ya biasa kalau Ma nangis selalu. Kang Iwan, pertimbangannya sih apa sih? Kan memang tidak mengundang kerabat dari Teknina sendiri. Udah itu udah saya sendiri yang ngasih tahu, saya lewat telepon ngasih tahu ke saudaranya almarhum, dia juga support lah, jadi mengucapkan ya selamat juga buat anak-anak. Baik sih. Artinya memang diundang ya, dikasih tahu. Cuman kan karena kondisinya seperti ini, mungkin keluarga juga terbatas ya, mungkin mohon maaf juga lah untuk semuanya yang tidak diundang karena nggak pakai undangan. Teddy sendiri itu nggak sih kan? Kurang tahu karena saya hanya sebatas keluarga aja. Kang, maharnya sendiri kalau boleh tahu, yang akan tahu apa sih? Mahar apa ya? Tadi pernikahan tadi, tadi maharnya. Tadi lupa lagi, yang tahunya uang sholat aja gitu. Ada yang arti tersendiri atau arti khusus mungkin ketika Kang Sule memberikan itu mahar itu? Kurang tahu, itu kurang begitu tahu. Uangnya berapa Kang? Jumlahnya? Ya, uangnya berapa tadi? Lupa lagi. 200. Oh, udah tahu ya? Ya udah. Biarkan aja dulu kan. Terus mahar sendiri berapa gram kan? Udah tahu lagi belum? Belum. Ya sama, kalau itu sama saya lupa lagi karena tadi 75. Ada 75. Mungkin saya tidak tahu lah. Kang wajah Kang Sule seperti apa tadi? Pasca ijab kabul. Ya kayak yang kelihatannya tegang sih. Pertama tegang mungkin ya bertahun-tahun mengalami ya nikah kan tegang, kelihatan tegang gitu. Tapi kalau udah beres ya, tapi lancar alhamdulillah. Cerita ingin punya anak berapa Kang? Yang barusan ada yang dengar nggak di sana? Enggak. Oh, ya. Masuk. Oh ya, dua katanya. Dua aja ya. Harapannya Kang, harapannya. Harapannya ke depannya. Alasannya kenapa mau anaknya dua aja? Apa mungkin karena sudah punya empat? Ya keinginannya dua. Tadi saya dengar, tapi kalau dikasih sama Tuhan lebih ya, kenapa tidak? Kang, honeymoon ke Belanda tuh Kang gimana Kang? Ada apa? Honeymoon ke Belanda. Ke Belanda? Oh itu katanya tahun depan. Kalau yang sekarang ada yang katanya yang dekat-dekat aja dulu. Kemana di Indonesia? Bali, Minisumba. Bali katanya.
atau agak besar ikut kan? Ikut, cuma saya aja yang gak ikut. Kenapa kan? Memang saya kerja. Tadi Sule cuti Kang? Ya. Mungkin. Langsung cuti kan atau masih kerja? Habis ini yang Kang Iwan tahu? Yang saya tahu langsung berangkat. Jadi beberapa hari langsung berangkat. Tetap membawa keluarga besar dengan ya. Seperti yang Kang Sule lakukan. Kalau seperti itu kan dari dulu. Oke mungkin doanya kakaknya. Sebagai kakak mungkin. Ya saya doanya ya yang terbaik lah. Jadi dari jadi di dalam yang terbaik itu kan banyak doa-doa yang terbaik. Kedepannya semoga langgeng aja. Sayang anak-anaknya. Ya paling dari saya titip anak-anak aja. Anak-anak.